kayak motor balik. Burus oleh kayak gitu ya. Kalau mau foto-foto bisa. Nah, ini dia. Kita langsung Pak Oleg, ini dia. Oh, iya. Bro, Mbak, bro. Ha. Mantap, Bang. Mantap. Halo denganku. Welcome back di channelnya You dari Mbak Sude. Setelah kita tadi ke Air Terjun Efrata, kita kembali ke tuk-tuk menuju Samosir Village and Resort, tempat kita menginap. Karena hari sudah sore, kita mau istirahat dulu. Setelah kita puas tadi main di air terjun, di tele, di air panas Pangururan, kita istirahat hari ini karena besok kita akan main speedboat. Oke, kita ketuk-tuk dulu. Jadi denganku, kita sudah sampai di Samosir Villa and Resorts. Ini depannya. Kita coba review sedikit gimana kondisi Samosir Villa and Resorts sekarang. Jadi kalau kita masuk di pintu pertama itu, kita akan nemuin dua kolam renang. Yang pertama itu yang kecil untuk anak-anak, dan kemudian yang keduanya itu untuk dewasa. Dan untuk kolam dewasa ini lumayan dalam, sekitaran 150 meter atau lebih ya. Jadi kalau kamu bawa anak-anak, kalian harus hati-hati, jangan sampai ke kolam ini kalau anaknya tidak atau belum pandai berenang. Dan ini kamar-kamar yang viewsnya ke kolam. Ya, ada beberapa kamar. Dan kemudian ini ada joglo, ya, cakro, yang bisa kalian duduki untuk hari-hari memandang ke arah Danau Toba. Dan ini restorannya, ya, tempat kita sarapan, dan mungkin kalau mau makan malam di sini juga bisa. Sangat bagus ya. Dan kalian tentunya bisa menikmati views Danau Toba yang sangat indah. Wow. Jadi kita akan menuruni tangga ini untuk menuju kamar kita yang ada di bawah, yang viewsnya langsung ke Danau Toba. Kalian bisa lihat yang di sana itu kapal penumpang yang bisa mengangkut penumpang-penumpang dari hotel untuk mengelilingi atau mengintari Danau Toba. Dan kita menuju kamar kita. Ini kamar-kamar yang viewsnya langsung ke Danau Toba. Di sini juga terdapat satu kolam renang dewasa. Dan kawan-kawan, di area ini atau yang memesan kamar ini bisa menikmati memancing di Danau Toba. Ikan langgan. Dan ini kamar yang kita tempati, yang bawah ya. Kamar deluxe, yang mana kita kemarin dapat diskon
spesial menjadi harganya cuma Rp550.000 doang. Oke, kita coba masuk, kita lihat seperti apa kamarnya di dalam. Oke, ya kita lihat seperti biasa, kamar cukup bagus, cukup bersih, dan furniturnya juga yang lumayan baru, ya. Ya, kita colokin dulu kartunya biar hidup lampunya ya. Yang pertama kita dapat pendingin ya, atau kulkas kecil. Ya, lumayan buat penyimpan minuman atau buah-buahan dan mendinginkan air. Kemudian ada meja rias, lemari, dan spring bed tadi. Dan kemudian ini dia kamar mandinya, lumayan bagus ya. Dan juga terdapat satu bathtub ya, yang bisa kamu gunakan tentunya dengan air panas dan dingin. Oke, doanganku. Pagi-pagi kita udah bangun, udah sarapan tadi di restoran. Kemudian tadi kita udah beli lobster. Kebetulan ada nelayan yang minggir ke arah hotel, kita beli lobsternya. Dan sekarang kita mau nyobain speedboat untuk keliling-keliling di seputaran Danau Toba sekitaran sini dengan abang. Endonganku, setelah kita tadi negosiasi dan memang harganya tidak bisa dinego lagi, Rp350.000 selama 15-20 menit ya, atau sekitaran perjalanan yang nanti dibawa sama drivernya speedboat. Oke, kita coba naik sama keluarga dan anak-anak tentunya. Bismillah. Jadi kawan-kawan, speedboat yang ada di sini tentunya sudah dilengkapi dengan pelampung ya, dan driver yang membawa speedboat di Danau Toba di sini sudah disertifikasi sehingga kita tidak sanksi. Boleh. Nanti aku. Ya udah, Kak. Pas kita mau nyandar baru dia lagi. Sini kami ya. Boleh, bisa dua orang sini. Boy, bisa. Oh iya. Tiga orang. Oke, kita berangkat. Sudah siap-siap nih. Ini tunggu. Kita di depan. Ya, baru pakai itu ya. Ada ke depan aja ini. Iya. Oke. Asoy. Bentar, kan? Coba lari di. Nah. Come on.
Dongannya sungguh nikmat menaiki speedboat ini karena selain kencang, pemandangan yang disajikan Danau Toba di setiap sudutnya begitu indah. Kalian bisa lihat di kanan dan di kiri, Danau Toba menyuguhkan pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Airnya yang juga bersih membuat kita tidak takut dalam mengarungi setiap sudut-sudutnya. Inilah Danau Toba yang begitu indah di setiap sudutnya. Burus oleng ya kita. Kalau mau foto-foto bisa. Ini dia, kita mau sumpah oleng ini dia. Berombak bro, ha. Mantap. Mantap bang. Oke, kita sudah selesai tadi keliling-keliling dengan speedboat, seru-seruan. Kita mau naik kembali. Enak kali. Ketagihan Anda? Enak kali ya.
Oke, denganku kita sedang berada di Batu Hoda sekarang, pantai yang indah di Pulau Samosir ini, dan kita coba masak lobster yang kita beli tadi. Itu dia pinter. Karena ombak yang deras, jadi kita nggak main di pantai di sini. Kita mau makan doang sebelum kita balik ke Parapat kembali. Itu dia lobsternya. Wow, merah.